penduduk sekitar sini pasti paham itu siapanya Ki Gadung Melati. Kalau apa masyarakat di lereng-lereng Merapi itu menyebutnya itu sebagai Danyang. Baru saya ketemu dengan seorang indigo, seorang ahli metafisika dari Purworejo, dan kami sempat ngobrol-ngobrol, dan apa yang saya obrolkan klop dengan yang dia pikirkan. Ya, inilah jarak 4,4 kilometer. Oh, di sini ada warung loh. Kok selat medun, Mas? Le reporter, Mas. Lah pripun? Jarake kok ora saya munggah, Mas. Mas ngene lho, kok atau apa? Jangan nang kene iki sok muni ana gadungan, ana wong ilangi. Kuwi sok ana tenan apa ora? Ana tenan ya, bojoku ki pernah membuktikan. Tahu kepeduan anu. Tahu kepeduan. Pak Kanjel kan ngerti to? Ngerti. Pak Kanjel tuh tanya Pak Kanjel ge biyen kerep ketemu ro konoan kuwi. Nek iki wujude wong wedok apa wong lanang apa kepiye iki? Wujude wong wedok. Wong wedok klambine jojo. Tapi tungkae ra ono. Lah terus sing mlaku cerita. Ya jinjit. Nah terus nek kepeduan kuwi maksud e iki dia ini ganggu, apa pengen melu, apa pengen kepiye? Orang ganggu. Kan kadang-kadang nek ngono kuwi kan nek ora pen wong atas kan ra iso. Ora iso ketemu. Ora iso ketemu. Oh, justru nek ketemu Nyi Gadung Melati kuwi masih wong apes. Pas apes e to. Ya pas apes. Nah, pas nek nggonau sedesa iki sasat yo pernah do ketemu yang ngono kuwi mbiyen kan sabane gunung dadi karena pernah mengerti sinjane gadungan gadungan. Kula ngantar tamu niku ke tahun 2006 niku pun jarek ngan kerep. Minggah. Nggih kadene ming lokal niku to pas waktu mriki gawe trana, begitu rano kula sik ngeterke. Biasa. Niku njenengan kiambak napa enten? Kula kadang-kadang nggih enten rencange dandang kiambak. Kiambak njuk mandape nggih kiambak. Mandape nggih kiambak. Aku kan gedong anak-an londo tuh, munggah iki ya neng batu kok cito-cito kau yang iki jurnak nangkin iki si noto sopo, aku lah ini bengong neng batin kan tuh, bagi nolak kamu, rasah ngurusi apa apa, yuk lah mangkat, kamu nu kok jimat kewai, bisa neng sing ngurusi dewi, bagi nolak tuh nih, pasti arep munggah nih kok, tengan, pasti arep pe arah tekane pas aku bar. Ageng-ageng watune napa. Nggih, sak menten-menten iki tapi wis digaris ngeten iki lho. Ya aku selama munggah puncak kuwi ngerti macan iki pisan. Macan. Esok macan tenan iku napa? Macan tenan ning let jurang Mas, dadi aku ngetane saka kene kan kene jurang. Kene kae ana kae iki on center kok nang kono lakno. Dulu nek center kok obah wae. Toning obah niki. Pombengi apa piye kuwi? Sampeyan kene munggah bengi. Biar biar bengi. Oh berarti kayak iki tetep macan wong soalé ngetan dalan to Mas niki. Nggih. Aku kan kene jurang, kene jurak, kene jurang, kene bukit. Aku liwate bukit kene, macane liwate bukit kene. Dadi ngematke marep ngalor ki kok kaya ana senter biar-biar niku lho. Ya inilah perbincangan antara Simbah dengan Yuni. Yuni. Yuni ini mempunyai warung di depan babatan. Nanti kalau masih penasaran dengan cerita-cerita tentang Merapi, bisa ya Yu ya ngobrol-ngobrol kesini ya ke warung ya. Bisa. Yang bisa ini yang ya, tuku. Bisa ya, boleh-boleh aja. Ya main ngobrol kesini di sini, ngobrol boleh. Di depan babatan. Lengkap loh, ada iso ngopi ada bareng. Menu juga menunggumu. Nah, di sini bisa melihat Merapi dengan jelas ketika tidak berkabut. Nah, kalau tadi berkabut sekarang udah terlihat.